Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Eka di channel Speed Up Racing Team. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan pada motor Grand, Astra Grand, yang mana Astra Grand ini melakukan bore up, yaitu dengan menggunakan piston vario ya. Di sini kita sudah melakukan quarter dan juga porting di bagian kopnya. Dan untuk penggunaan klepnya sendiri saya masih menggunakan klep standar. Jadi untuk keseluruhannya saya masih menggunakan spare part standarnya. Namun sebelum lebih jauh saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer. Terima kasih banyak kalian sudah bergabung dengan kami dan mendukung kami selama ini. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami, silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru dari kami. Baik, di sini kita akan melakukan perakitan pada motor Astra Grand yang sudah melakukan bore up, yaitu dengan menggunakan piston vario 125. Nah, di sini saya menggunakan piston overseas 50 vario 125, dan untuk linernya sudah saya quarter. Dan untuk penggunaan pistonnya saya menggunakan yang lumayan ya, yang lumayan. Terus dengan noken as yang dipapas sedikit, dan juga untuk bagian klepnya saya bleskan sedikit ya, kurang lebih 1,5 mili atau 2 mili ya di sini ya, saya sudah bleskan. Dan untuk apa namanya di sininya ya, untuk dindingnya, untuk kerataannya di sini saya masih menggunakan standar. Dan untuk jalur inletnya sudah saya porting di sini ya, sudah saya porting dan saya sudah sesuaikan dengan penggunaan piston vario 125. Dan untuk bagian exhaustnya sudah saya poles di sini. Kenapa saya poles untuk bagian exhaustnya? Karena untuk exhaustnya sendiri kita butuh jalan atau alur untuk melepas sisa pembakaran itu agar lebih baik ya, agar lebih cepat dan lebih baik, sehingga tidak banyak kotoran yang nempel di sini karena di sini sudah saya poles. Jadi sisa gas pembakaran itu langsung keluar ya, jadi lebih cepat untuk keluar dibanding dengan standarnya. Oke, untuk keseluruhan untuk stroke-nya masih standar. Untuk piston saya menggunakan vario 125, dan untuk keseluruhan saya masih mengandalkan spare part standarnya. Oke, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Bagaimana jadinya nanti kita akan shoot langsung dan kita rakit sampai selesai. Oke guys, kita langsung pasang untuk pistonnya terlebih dahulu.
Oke guys, kita motornya sudah kembali utuh seperti semula dan kita akan coba hidupkan. Seperti apa kira-kira hidupnya? Yuk kita dengarkan bareng-bareng. Biarkan olinya naik dulu ya. Biarkan olinya naik dulu karena ini motornya kan masih Ryan ya. Jadi nggak mungkin kita langsung gas-gas pol seperti biasanya. Karena dikhawatirkan nanti takut kematangan atau suhu pada piston itu masih kurang. Jadi alangkah baiknya motornya harus selesai dulu di Ryan untuk dimainkan gasnya. Oke, kita akan coba gas terlebih dahulu ya. Kita coba gas-gas sedikit. Kita buka throttle. Sudah normal ya, jadi motornya ini sudah kembali utuh seperti semula dan siap untuk dikendarai. Jadi untuk digasnya atau digaspolnya nanti setelah selesai Ryan ya, karena ini masih proses Ryan, saya nggak berani ambil resiko. Jadi seperti itu teman-teman semua. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini untuk bore up motor Grand dengan menggunakan piston Vario. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam otomotif.